Dilansir dari IDN Time, 10 potret masa muda Prabowo Subianto yang mirip Al-Ghazali. Tanggal 17 Oktober ini menjadi hari berbahagia untuk Prabowo Subianto. Capres Indonesia untuk pemilu 2019 ini berulang tahun yang ke-67. Selain karir cemerlangnya di dunia militer dan pemerintahan, Prabowo juga dikenal dengan sosok masa mudanya yang tampan dan gagah. Seperti ini sosok sang jenderal semasa belia, ganteng dan gagah, gak kalah dengan Al-Ghazali. Begini potret Prabowo Subianto mungil, masa kecilnya banyak dihabiskan di luar negeri. Ia tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Bakat tampan sudah terlihat sejak kecil. Prabowo merupakan cucu dari Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, pendiri BNI. Begini potretnya saat bergabung dengan Akademi Militer Magelang. Ia lulus pada 1974, satu tahun setelah Susilo Bambang Yudhoyono. Tak butuh waktu lama bagi karir Prabowo untuk melejit di dunia militer tanah air. Tak hanya cerdas dan berprestasi, mantan suami Titik Soeharto ini memang terkenal tampan. Prabowo terus aktif di dunia militer hingga tahun 1998. Selama itu, ia dipercayai menangani sejumlah operasi besar dan bersejarah di Indonesia. Pangkat terakhirnya adalah Pangkostrat. Sekarang, Prabowo memilih fokus sebagai politikus dan calon presiden dari Partai Gerindra. Itulah 10 potret masa muda Prabowo Subianto yang gagahnya tak kalah dengan idola masa kini. Semoga di usia yang ke-67 tahun ini panjang umur dan semakin bijaksana. Dan semoga bisa terus menginspirasi ya Pak. Selamat ulang tahun.